kita lagi mau ke klinik dulu. Kemalaman sih sebenarnya karena ayahnya Shiloh lagi sakit. Sebenarnya mau belanja mam buat Shiloh di Chef Max, tapi nggak tahu deh sempet apa enggak. Semoga aja sempet. Jalanannya sih masih lengah. Ya Shiloh. Sekarang kita mau nyamperin ayahnya dulu ke dalam klinik. Sekarang kita lagi nunggu di luar. Sebenarnya klinik ini aslinya tutup, cuma karena tadi ayahnya Shiloh WhatsApp dokternya bilang dok saya nggak enak badan, jadinya terus dokternya bilang yaudah deh ntar malam saya buka praktek, soalnya ada pasien lain juga yang mau berobat. Padahal hari ini sebenarnya libur karena Idul Adha. Sekarang kita lagi nunggu di luar, di dalam soalnya pengap, banyak yang sakit juga kan, jadi takutnya Shiloh ketularan. Sekarang kita keluar menunggu udara segar. Oh gini, ya ampun, gak kelihatan ke layar. Shilohnya kepotong. Sekarang kita lagi nunggu di luar, ini kliniknya. Berhubung ini sebenarnya AC-nya kliniknya tutup, jadi AC-nya nggak dinyalain, terus kipasnya juga nggak dinyalain, pengap banget di dalam. Jadi kita nunggu di sini aja deh, biar di ruangan terbuka. Shilohnya ngantuk. Tadi udah bobo, cuma kebangun lagi. Sakit jadi
spa nemenin sirup bikin kita kemudian. Masih acak-acakan gak nyempet nyatok. Si lo seneng banget nih mainan dompet. Ternyata aku baru sadar di dompetku itu ada gambar burung hantunya. Pantesan si lo suka. Gak nyangkanya tuh dia udah tahu kalau di situ ada, itu ada gambar binatang. Berarti dia interest banget sama binatang. Sterilizer bisa men-sterilizer apa aja. Jangan. Selo lagi dipijit nih. Asik banget nonton TV. Filmnya Barney. Aku mau saja mengikuti aturan, tapi aku kebingungan dan aku tidak bisa.
bersabar dalam sebuah permainan. I'll be take care. Let me play a good toy. Because that's what's right. Sekali baby boy, permainan punya peraturan agar semua orang bisa bergembira. Ya, jadi besok kita akan main apa? Aku yakin kita bisa memikirkan sesuatu. Iya, tapi kita memilih sebuah permainan di jadinya. Kita mau pulang cari makan siang dulu. Sekarang kita mau cari makan siang. Cilu udah agak segeran tadi dipijit pakai minyak cold and flu. Semoga gak jadi pilek, cuma meler-meler doang. Hari ini Cilu pakai baju Listen to your mom. Kebalik. Udah sehat ya. Anteng Cilu. Total cuma 20 menit, gak sampai setengah jam. Gak sampai setengah jam tadi? Tadi masuk jam 13 lewat 2 menit, keluar jam 13.20. Mbaknya udah keluar, berarti kan kurang daripada 20 menit. Cilu tahu ini mau kemana? Sepertinya udah tahu nih kita bakal makan di mana. Tahu ya? Kita makan di mana tahu ya Shilo ya? Ya. Ah. Ini rambutnya
gak dicatok, abaikan yang keriting-keriting ini ya, gara-gara benar-benar buru-buru keluar rumah. Cilu tuh lagi gemesan. Cegukannya. Buat para pecinta babi, ini recommended nih. Tadaaa. Kasih mas. Iya gak apa-apa. Di sini biasanya ramai. Ini dia nih menu kita. Ada babi merah, ada goreng. Ini kulit goreng nih, kayak kulit babi. Ada telur, ada kayak kulit babi gitu. Yang paling seru nih satenya. Satenya gue suka banget, enak banget satenya nih. Menunya lu dan gue sama. Tadaa, nasi campur. Mari kita makan. Jadi ini tuh ini menu favoritnya. Ini tuh jeruk asli, bener-bener asli, nggak dicampur air sama sekali. Jadi kalau lo kasih di, lo nggak bisa pesen, mas pesen jeruk anget, nggak bisa, karena nih jeruk apa asli. Paling kalau mau dingin tinggal tambahin es aja, tapi enak. Baby spa, terus kita mau ke suatu tempat sih. Ternyata ngelewatin ini, kampus tercinta. Ini kampus bersejarah banget nih buat gue dan Luhur. Ya gak boleh ngomong gue soalnya udah punya anak. Buat aku sama Luhur. Ya dulu kita duduk pertama kali ngobrol duduk di situ tuh. Yang di deket tong sampah itu tuh, deket mobil merah. Kita ngobrol di situ, ngobrolin poster ya. Ada diskusi tentang poster, waktu itu mau ada acara triwontri, terus ada diskusi poster di situ. Katanya sih itu awal mula Luhur suka, awal mula Luhur suka, terus ya udah deh, sering. Cuma kita gak akan lewatin tempat parkir mobil sih. Biasanya kita dulu pulang dari sini, Luhur parkir mobilnya di belakang sana. Nah ini tempat kita makan nih, di belakang kampus. Gitu. Your destination is on the left. Udah banyak yang ada mural itu. Dulu kita nongkrongin di situ. Iya. Yeah. Tadi ke kampus kita, sekarang gitu. Suatu tempat lah pokoknya ya.